Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi ila yaumil qiyamah amma muslimin para pemirsa ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan mari bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa kembali berkumpul, kita bertemu lagi di bedah bulutin kafah yang insya Allah kita akan bedah edisi terbaru yang terbit pada pekan ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Tak lupa kita selalu menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari umatnya yang tetap istiqomah melanjutkan perjuangan risalah dakwahnya dan kita pun berkesempatan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya amin ya Allah ya rabbal alamin kaum muslimin para pemirsa yang Allah muliakan buletin kafah yang akan kita bedah pada kesempatan ini nomor 335 yang terbit pada tanggal 27 Syaban 1445 Hijriah atau 8 Maret 2024 Masehi dengan judul Marhaban Ya Ramadan. Kaum muslimin yang Allah muliakan di awal Ramadan di akhir bulan Sya'ban kita selalu mengungkapkan kalimah yakni Marhaban Ya Ramadan atau selamat datang Ramadan. Tak terasa Ramadan akan kembali menyapa kita. Kali ini kita akan segera memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan tentu adalah bulan yang istimewa. Bulan yang di dalamnya diwajibkan untuk melaksanakan saum sebulan penuh yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana saum itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin Ramadan eh, adalah bulan E, bertabur dengan pahala dan aneka e, keberkahan. E, karena pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Rasul SAW bersabda, Qodja akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abu, -abu jannah wa fihi abu abu jahim. Fihi Sungguh, telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian saum di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan itulah eh, Laylatul Lailatul Qadar atau malam Qadar. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pedoman hidup manusia yang tentu juga menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin." E, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Taukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Quran quran Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3. E, singkatnya e, kita sudah sama-sama paham -sama Ramadan adalah bulan yang penuh. Dengan berkah yang begitu berlimpah. Karena itu e, selayaknya setiap muslim, bergembira ya sekaligus menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan bulan Ramadan tamu agung yang membawa banyak sekali keutamaan kaum muslimin yang Allah muliakan saum Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariah adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasul wasallam bersabda, asomu junnatun minan nari Nati ahadikum minal qitali. Saum Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka. Seperti perisai salah seorang dari kalian yang melakukan peperangan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad saum Ramadan juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, Man soma imanan saban, gufiro lahuma takod Siapa saja yang saum Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridho Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masalah muslimin rahimakumullah memasuki Ramadan kali ini tentu kita berharap saum kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki pada diri kita. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi sudah dibacakan. Tentu Allah SWT tidak pernah menyelisihi janji di dalam firmannya itu. Jika umat ini mengerjakan ibadah somo Ramadan dengan benar sesuai dengan tuntunan lakuan dan sunnah, dan ikhlas ya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala niscaya eh, takwa yang merupakan hikmah dari saum itu akan dapat terwujud di dalam diri orang yang melakukan saum itu. Eh, lalu apa yang disebut dengan takwa? Kita kutip salah satu eh, penjelasan dari Imam At-Tabari ya saat beliau memberikan penafsiran terhadap ayat yang tadi dibacakan yakni al-baqarah 183 antara lain beliau mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka sekaligus melaksanakan perkara apa yang apa saja yang telah Allah titahkan dan perintahkan kepada mereka eh takwa dalam pengertian seperti ini tentu harus selalu melekat pada setiap muslim dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun demikian sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah S.A.W. kepada Mu'az bin Jabal anhu. Ittaqillaha hayasumakuntan bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat at -Tirmizi. Nah terkait dengan frasa ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam potongan hadis yang tadi, ittaqillaha hayasumakunta, ini banyak ciri atau sifat ya, yang dilekatkan kepada orang-orang yang bertakwa itu. yakni para mutakin, Orang bertakwa antara lain adalah orang yang mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta, mengimani Al-Qur'an dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'an dan meyakini dalam alam akhirat. Ini surat terjemahan surat Al-Baqarah ayat 104 ya, menjelaskan bagaimana salah satu ciri orang bertakwa itu. Kemudian orang bertakwa juga Uh, mereka yang terbiasa menginfakkan hartanya pada saat lapang ya, ataupun sempit, mampu menahan amarah, ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain, lalu uh, jika melakukan dosa, maka ia segera ingat kepada Allah SWT serta memohon ampunannya dan tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Ini terjemahan dari Quran surat Al imran ayat 133-135. E, tentu e, masih banyak e, ciri atau sifat orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam as-sunnah di dalam hadis-hadis Nabi. Adapun e, terkait dengan frasa haysumakunta ya pada hadis yang tadi, itaqillah haysumakunta. Ini dapat dijelaskan bahwa e, kata haysu di dalam e, had, apa hadis tadi ini bisa merujuk pada tiga makna. Pertama bisa berarti tempat ya, atau makan, bisa berarti waktu atau zaman, dan bisa berarti keadaan ya atau hal. Nah karena itu sabda baginda Rasulullah SAW kepada Mu'az an tersebut adalah isyarat ya, agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. E, tak hanya di Madinah, ya, tak hanya saat turun wahyu saja, tak hanya saat bersama beliau SAW saja, juga tak hanya saat dekat dengan masjid Nabi SAW, namun daklah ia e, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun e, terkait dengan e, sikap takwa itu harus selalu dijaga dan dibuktikan. Nah dengan demikian e, jika memang takwa adalah buah ya, dari pelaksanaan Saum Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin idealnya tentu usai Ramadan setiap mukmin senantiasa berupaya menjalankan e, semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya tentu dengan dengan mengamalkan seluruh syariatnya ya. baik terkait dengan e, akidah, ya terkait dengan ibadah, e, makanan, minuman, pakaian dan akhlak termasuk perkara penting yakni muamalah dalam bidang ekonomi, politik, ya, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya dan lain-lain, maupun e, syariat yang terkait dengan ukubat atau sistem e, sanksi hukum, ya seperti hudud, jinayat, takzir maupun mukhalafat, e, tentu bukan takwa namanya jika e, seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan saum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke baitullah sementara ia biasa memakan riba ya, Biasa melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, bahkan menzalimi rakyat dan menolak penerapan syariat secara kafah Dalam aspek kehidupan tentu ini tidak pantas terjadi pada orang yang e, telah melaksanakan saum Ramadan itu. Khususnya para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan e, tentu perlu kita pahami bersama ya. Eh, tak hanya saum sebenarnya yang bisa mengantarkan pelakunya meraih, meraih derajat takwa itu eh, dalam Al-Quran juga eh, tak hanya ayat eh, tentang kewajiban saum yang diakhiri dengan eh, dengan frasa atau kalimah la'alakum tatakun ya, agar kalian bertakwa eh, ternyata dalam beberapa ayat lain pun Allah SWT menyatakan demikian misalnya pada surat Al-Baqarah ya, ayat 21 ya ayuhal ya ayuhan nas wabudur robbakum aladhi kalakum waladina min kablikum la alakum tatakun jadi ada juga frasa la alakum tatakun seperti pada ayat 83 nya atau misalnya pada ayat 179 nya masih di surat yang sama ini surat al baqarah Allah berfirman walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab la alakum tatakun bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal agar kalian bertakwa. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 153. Juga pada ayat ini diakhiri dengan frasa la'allakum tattakun. Wa siralti hadha sirolti mustaqima fattabi'uhu wala tatabi'u subula fatafarraqobikum an sabilihi zalikum wasokum bihi la'allakum tattakun. Sungguh, inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai berai dari jalan Allah. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. E, Kau muslimnya jelas e, berdasarkan kutipan ayat-ayat tadi e, tak cukup dengan saum ya orang bisa meraih takwa ibadah ya jadi totalitas penghambaan diri kepada sunnah ta'ala kemudian pelaksanaan hukum kisos serta keberadaan dan keistiqomahan kita di dalam jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariat Islam itulah yang bisa mengantarkan diri kita meraih derajat takwa ya dengan kata lain jika takwa adalah tujuan, maka jalan menuju takwa itu tidak hanya satu, tidak hanya saum, juga ada jalan-jalan lain yang harus kita tempuh juga untuk bisa mencapai derajat taqwa. Kau muslimin, rahimakumullah, eh kita bergeser sedikit pembahasan ini kepada kondisi kehidupan di mana kaum muslimin sekarang ada. Jadi dalam kondisi sistem yang seperti ini, kondisi kehidupan yang jauh dari syariat ini, jauh dari menerapkan syariat ini, tentu kaum muslimin membutuhkan e, apa, situasi, membutuhkan keadaan, membutuhkan kondisi yang mudah kaum muslimin bisa melaksanakan syariah Islam dengan kawa. E, termasuk juga mudah untuk melaksanakan misalnya e, saum dan mewujudkan e, hikmah saum itu bagi dirinya, yakni hikmah terbesar saum adalah takwa. E, Di dalamnya juga kaum muslimin e, membutuhkan e, kepemimpinan ya membutuhkan sebutlah pemimpin yang dengan itu seluruh syariat Allah yang wajib tadi dilaksanakan bisa dilaksanakan. Ya, karena kesempurnaan syariah itu kan juga membutuhkan pemimpin yang yang mengomando, pemimpin yang melaksanakan, ya. Dan tentu kalau kaum muslimin mengabaikan hal ini, ya, mengabaikan hal tentang kepemimpinan ini untuk sebagai sarana pelaksana syariat ini juga berbahaya dan tidak akan bisa mampu takwa itu terwujudkan dengan dengan sebaik-baiknya dan e, dalam Islam dipahami bahwa e, kesempurnaan e, e, seorang pemimpin yang bertakwa ya tentu adalah mereka juga orang yang bisa menjaga e, saumnya itu ya misalnya dari perkataan dusta dari sikap menipu dan sebagainya karena Eh, eh apa eh, kedustaan itu eh, hanya akan membuat eh, saum seseorang itu bisa sia-sia ya bukan hanya rakyat biasa bukan hanya eh, mereka yang tidak punya jabatan mereka yang punya jabatan bahkan punya kepemimpinan pun eh, terancam ya kalau kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan hikmah dari saum itu atau nilai-nilai saum itu Diantaranya di antaranya adalah e, sikap e, suka berdusta. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Malam yada kaulazur wal amalabihi hajatun fi atau amahu washarobahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan ya, upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari muslimin eh, pemimpin yang bertakwa tentu adalah pemimpin yang adil ya yakni mereka yang menerapkan syariat Islam secara sempurna dan pemimpin yang bertakwa eh, sekaligus adalah pemimpin yang amanah ini dua sifat yang saling menguatkan satu sama lain eh, ia tidak akan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya atau secara sengaja menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah nah pemimpin semacam ini tidak akan mengkriminalisasi Islam ya tidak akan mengkriminalisasi kaum Muslimin yang melaksanakan Islam e, mereka pun tidak akan menghalang-halangi ya apalagi memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan Syariat ya, termasuk penegakan khilafah misalnya e, karena ini merupakan mahkota kewajiban ya tajul furu dalam Islam bahkan mereka akan berupaya menerapkan Syariat Islam secara kafah sebagai wujud Ketaatan total diri mereka, para penguasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhasil, ya mari kita bersama-sama jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk mewujudkan totalitas takwa, baik dalam level pribadi, dalam level keluarga, dalam level bermasyarakat, termasuk dalam level ber bernegara, karena ketakwaan bukan hanya tuntutan pribadi tapi juga tuntutan bagi para penguasa dan siapapun mereka yang memiliki predikat muslim yang melaksanakan ibadah saum tentu saja. kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah, demikian buletin kafah edisi 335 yang terbit pada pekan ini dengan judul Marhaban Ya Ramadan. Semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita usia, kesehatan, yang sempurna tentu saja agar kita bisa melaksanakan ibadah berbagai ibadah di bulan Ramadan nanti bil khusus ibadah saum ya yang merupakan ibadah khas bulan Ramadan juga mungkin ibadah dan amaliah yang lain ya kita tadarus kita melaksanakan sholat malam ya tarawih dan sebagainya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan yang paling penting adalah kaum muslimin yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu juga tergerak hati ya muncul kesadaran untuk juga mewujudkan takwa secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dengan melaksanakan syariat Islam secara sempurna ya, terutama kepada para pemimpin ini karena di tangan mereka lah kemudian syariat ini bisa dilaksanakan atau tidak sementara melaksanakan syariat adalah kewajiban dan tentu ini merupakan wujud dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Demikian kaum muslimin yang Allah muliakan, kita semua, semua berharap ya, setelah kita di bulan Rajab pun berharap untuk bisa bertemu dengan Ramadan, maka kita kuatkan lagi keinginan kita untuk sampai usia kita di bulan Ramadan, sampai sebulan penuh dan kita bisa memanfaatkan seluruh keistimewaan Ramadan untuk kita semuanya sebagai upaya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balikna, Ramadhana. Allahumma balighna Ramadhana. Allahumma balighna Ramadhana. Marhaban ya Ramadhan. Demikian. Subhanaka Allah. Marhabanul Abdika. Asyadu an la ilaha ila Astagfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunia hasana. Wa fil akhirati hasana wa qina an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.